Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mau bikin lodeh, guys ya. Nah, ini bikin lodeh ikan salmon ya, ikan salmon yang itu bukan dagingnya ya, tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya sama kepalanya ya, kepalanya salmon ini tadi besar guys, aku belah kebesaran tulang-tulangnya ikan salmon ya. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah aku siapin tapi belum aku haluskan ya, belum diulek guys ya. Nah, ini bumbu lengkapnya. Nah, ini udah aku siapin ya, tinggal ngulek atau menghaluskan ya. Nah, aku kasih garam kasar 1 sendok, 1 sendok gula pasir, dan setengah sendok lada bubuk, dan sedikit apa kunyit ya, kunir bubuk ya, pakai bubuk kunir bubuk. Sama aku kasih 5 siung bawang, 3 butir kemiri. Nah, ini 3 tiris jahe ya. Dan tambah lagi sama ketumbar 1 sendok, 3 lembar daun jeruk. Nah, 3 iris serai. Ini tadi serainya satu ya, satu helai. Aku jadikan 3 ya. Sudah aku keprek ya. Nah, ini nanti ya, enggak dihaluskan ya. Sama apa serainya nanti dituangin kayak gini. Udah aku keprek ya. Yang dihaluskan cuman ini saja. Dan ditambah lagi sama 1 buah ketomat ya. Tadi udah aku buang bijinya ya, jadi nggak kecut banget ya kalau bijinya dibuang. Terus diiris sedang ya, diiris sedang sesuka sesuai selera Anda ya. Nah, ini guys, ditambah lagi sama cabai hijau yang panjang-panjang, yang pedes itu guys ya, diiris serong. Ditambah lagi sama 2 santan ya, 2 bungkus santan yang kecil-kecil, santan kara ya, yang kecil-kecil ya. Kalau pakai besar satu aja cukup ya, satu kotak. Ini pakai 2 karena kecil-kecil guys. Kalau lodeh salmon itu harus kental ya, jangan encer, nggak enak. Nah, ini cabenya ya, aku campur ya, cabai rawit merah sama kering, terus sekalian sama brambang ya. Nanti ini digoreng dulu ya, digoreng dulu, terus sekalian diulek atau dihaluskan ya. Ini digoreng dulu nanti ya. Nah, dan ini nanti ikannya salmon digoreng dulu ya, digoreng sebentar aja ya, karena ikan salmon itu mentah udah bisa dimakan. Jadi ini kan disayur, jadi digoreng sebentar aja udah cukup. Nah, ini guys, nah ini nanti dihaluskan sekalian, udah siap semua. Nah, ya udah, nggak banyak ngomong, langkah selanjutnya mau menghaluskan bumbu-bumbunya sama goreng ikan salmonnya ya guys ya. Nah, let's go. Nah, langkah selanjutnya mau menggoreng ikan salmonnya dulu ya guys ya. Nah, panasin minyak gorengnya dulu ya, dikasih minyak goreng secukupnya ya.
ya, buka penyedot minyak agak bersih dikit, maaf ya. Ikannya sebelum digoreng mau dituangin, dilap dulu ya, dilapis dulu. Goreng nggak usah terlalu garing ya guys ya, yang penting setengah matang. Ikannya sampai kuning sedikit ya. Cukup dulu guys, takutnya meledak. Nah sekarang hampir siap ya, kita menguning, sudah dipiriskan, jangan terlalu kering karena nanti ini dibikin sayur ya, jangan terlalu kering.
direbus, ditutupin dulu. Ini udah setengah matang ya, ditiriskan saja, siap ditiriskan. Kecilkan api dulu biar nggak bocor ya. Ini ditiriskan. Sekarang goreng gerabahnya sama tapi ya, goreng dulu. Ditutup ya biar nggak bocor. Sudah hampir siap ya gerabangnya sama cabe goreng. Nah, siap ditiriskan dulu, nanti dihaluskan. Langkah selanjutnya ditambahin minyak sedikit ya. Sorry, buat gongsong bumbunya. Maaf agak berisik. Bumbunya dulu yang sudah dihaluskan tadi. Kalian tuangkan irisan jengkol ya sama daun jeruk. Diaduk-aduk. Kalau udah mengharum, tuangkan cabai hijaunya sama ketomatnya. Tuangkan cabai hijaunya ya. Hijaunya sudah setengah matang, tuangkan ke tomatnya. Thank you.
hampir mengharum ya. Tuangkan ke tomatnya. Aduk-aduk sampai merata. Kalau sudah merata, tuangin sedikit airnya. Ikannya tadi cukup dulu ya. Tuangkan cabenya yang udah digoreng tadi ya, udah dihaluskan, tuangkan sekalian. Aduk, nggak usah keras-keras ya, pelan-pelan, takutnya nanti hancur karena itu apa, salmon gorengnya tuh cepat hancur. Sedikit penyedap ya, aku pakai rumput. Mas aku boleh bikin, boleh itu boleh, saya suka sesuai selera Anda ya. Aku pakai rumput ya. Langsung dikasih santan ya, santan karanya. Terus pakai yang kecil ya, santan kecil. Langsung dituangkan. Balik kepalanya. Kalau udah mendidih, siap dimatikan apinya ya. Kalau udah mendidih semua, jangan lama.
lama-lama kalau mendidihnya nanti, takutnya santannya encer guys. Kalau ikan salmon itu enaknya mentel, yang mentel ya. Coba dulu. Matikan api ya. Sudah siap dihidangkan ya. Nah, ini sayur lodeh ikan salmon ya. Ikan salmon yang tulang-tulangnya sama kepalanya. Wah, mantap, guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, di-share. Nah, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, mantep guys. Yang super pedas. Pokoknya mantul. Nah, ini guys, udah siap dihidangkan ya, lodeh ikan salmonnya. Wow, mantap guys. Iya, sukses ya. Pokoknya mantul.